senang banget kita melihat antusiasme teman-teman yang hadir di sini. Dunia digital emang lagi hot, jadi kita pikir acara ini pas banget Telkomsel ngelakuin. Sehingga nanti diharapin teman-teman bisa menelurkan aplikasi-aplikasi yang keren-keren. Bayangkan kami, Serdas adalah marketplace dan platform yang akan mempertemukan orang pemilik kendaraan dengan orang yang membutuhkan kendaraan. Pada tahun 2015, WHO mencatat sekitar 36 juta lebih masyarakat dunia hidup dengan HIV/AIDS. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya selalu mikirnya begini. Kalian tahu nggak waktu itu kebangku berapa tahun dengan berapa resource yang mereka pakai? That's true. Do it from Google Play Store. Terus saya juga mau nanya, kira-kira kenapa sih lu nggak melakukan hal yang tadi kamu mau lakukan dengan potensi revenue target sebesar 4,5 miliar dengan komisi sebesar 5% dari total transaksi. Tadi kayaknya penting banget kalian itu bisa memanfaatkan waktu 3 menit untuk selling your idea or product. Yeah. Straight to the point. Kemarin tadi saya lihat presentasi dari Bu Rogi, karena mungkin kami tidak yakin dengan produk kalian. Saran saya, sebelum kalian menemukan jasa besar apa dan dengan besar profesinya bagus, mendingan siapkan sih dan servisnya. Kita nggak pengen ketika pasien datang dari rumah ke rumah sakit dan harus ditolak oleh rumah sakit hanya karena pasien tidak mendapatkan informasinya. That's the biggest problem kan, gimana caranya kalian bisa integrasi ke banyak rumah sakit. Gimana cara connect ke sistemnya mereka, sedangkan sistem di rumah sakit itu masih amat sangat jadul. So, my vision is to be a pioneer and warriors in maritime industry from Indonesia. Why do we emphasize for Indonesia? Because we should be proud to be an Indonesian. Jadi Departemen Perhubungan yang kita baru jalun itu dalam 8 bulan terakhir adalah dengan Batam. Karena kami ini di kepulauan yang mau tidak mau harus transportasinya laut karena tidak ada bandara. Dan WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020, setiap 1 menit ada 1 orang di Indonesia yang buta karena katarak. Dan tentu kami tidak ingin hal itu. Saya juga dulu AI engineer juga. Jadi sangat amat tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Dan dari sisi bisnisnya juga kelihatan visible gitu. Untuk Next Dev Telkomsel 2017, selamat. Eventnya keren banget. Kita harap eventnya makin besar. Dan untuk yang pesertanya, kita harap
bisa menelurkan aplikasi-aplikasi yang menjadi solusi untuk kehidupan kita sekarang ini.